Oke, hari ini saya akan mau review tripod Zomen. Ini tripod yang sudah saya gunakan kurang lebih 3 tahun. Ya, sampai sudah buluk wadahnya, sampai buluk, sudah buluk. Buluk itu kotor. Nah, ini dari setiap pembelian itu ada tasnya, terus ada tripod, terus ada ini holder anunya HP, stand HP. Kita lihat tripodnya yang sudah saya gunakan 3 tahun. Ini belum ganti spare part apapun ya. Nah, ini Zumei Ki 11, Ki 111. Nah, ini terdiri dari 3 panjangan. Kalau kita buka semua, ini kurang lebih tingginya 120 cm. Ini sudah 3 tahun ya gunakan video, fotografi, peliputan anak-anak jurnalis, peliputan di sekolah, digunakan anak-anak di sekolah. Ini 120 cm. Nah, ini masih bisa di-adjust lagi. Kan mudah. Ya kan? Mudah. Ini bisa di-adjust lagi. Kita naikkan. Ini ada tuas, kita naikkan. Ini ada putaran knob. Ini sampai 140. Nah, sedikit kita kunci lagi. Kurang lebih 140 cm-an. 150 ya, 150-an. Ya 30 cm ya. Terus ini bisa naik turun. Nah, ini tinggal diputar knobnya ini. Bis kanan kiri. Ini kalau buat kamera, saya contohkan kalau dibuat kamera, kita lepas, mudah rilisnya ya. Ya under 300 ribuan, ya lumayan lah tripod. Ini juga sudah sangat kokoh. Untuk kamera tinggal kunci, sudah. Oke, siap pakai. Nah, udah, sip. Aman. Aman. Nah, aman. Ini kalau kamera, kalau gunakan kamera. Kalau kita gunakan handphone juga ada, karena sudah disediakan kan dalam paket pembeliannya. Nih, paket pembeliannya ada ininya. Jadi kita tinggal pasang aja kalau ingin untuk handphone. Oke. Sudah beres, tinggal kita pasang handphone. Sudah siap untuk konten. Kalau kurang tinggi kita turunkan, mudah. Untuk pembelian ada di keranjang kuning, keranjang kuning di bawah ya, di link bawah, link deskripsi. Oke, ini sudah 3 tahun. Udah di bawah, kita biasanya saya buka semua. Terus saya kunci. Nah, udah kunci. Beres. Aduh. Kalau butuh cepat. Nah. Udah, guys. 3 tahun hampir setiap hari dipakai tapi masih kokoh. Cuma ininya yang sudah copot, teman. Kalau yang atasnya tidak ada Ki 310. Bawahnya juga ada ini loh. Ada cantolan yang gini juga. Yang 310 beda. Nih. Dah, untuk link pembeliannya ada di bawah deskripsi. Terima kasih, jangan lupa subscribe.